Oke guys, jadi di video kali ini aku mau mau bikin pepes tahu dan telur guys. Oke, jadi ini dia bahan-bahannya ya, bestie, langsung aja. Pasti kalian udah tahu lah ya. Dan ini dia, nah ini tuh cabe hijau ya, kayak paprika. Tapi ini cabe udah aku cien-cien, udah digoreng dulu ya, dimasak dulu gitu loh, biar ada nanti harum-harumnya. Dan ini ya seperti biasa, ini tahu dan ini juga tepung beras ya, bukan tepung beras. Dan ini dia penyedap, penyedap yang paling enak ini ya, aku pakai ini. Dan bumbunya aku tuh cuma pakai bumbu baso. Dan ini adalah sayur cincai, kalian pasti tahu ya, seledri. Seledri yang gede. Nah, oke guys, langsung aja masukin bumbu baso. Bumbu basonya itu seger loh, daripada pakai Royco. Tapi aku nggak tahu sih, tapi aku bumbu baso itu seger, soalnya pakai daun seledri, apalagi jadi tambah seger, bestie. Nah, oke, aku tambahin ini gula pasir ya, lalu kasih air, air dingin. Nah, udah kalau udah encer, tambahkan penyedapnya yang ini. Oke bestie, lalu diaduk-aduk ya sampai tercampur merata. Lalu masukin semuanya ini ya. Aku pakai tepung beras biar kenceng, nanti tuh pepesnya tuh kenceng ya, merata. Oke guys, selamat mencoba dan silakan menonton videonya ya. Dan jangan lupa ini diaduk-aduk sampai tercampur merata ya, seperti hidupku ini. Nah, oke bestie, kalau udah tercampur merata ya, lalu masukin ke dalam wadah yang mau buat ngerawun atau cennya ya, mau buat mepes. Jadi aku tuh pakai ini ya guys, itu perantang. Nah oke guys, jadi seperti itu, simple banget lah ya. Pokoknya lah udah dimasukkan, terus masukkan lagi ke wadah yang satunya ya, jangan kepenuhan, soalnya nanti ini tuh bisa mengembang ya guys, mengembang. Nah, oke, yang satunya ini aku tuh pakai daun siangcai kayaknya, karena bos aku yang cowok tuh nggak suka ya. Kalian juga bisa ikutin cara saya seperti ini ya, dipisah. Nah oke guys, pasti kalian udah tahu, pokoknya daripada kalian bingung mau masak apa ya, daripada bosnya ngomel-ngomel, kalian bisa nyobain yang ini aku masak. Pokoknya simple banget, simple lah bestie, simple. Tahunya pakai tahu yang putih ya, pasti kalian tahu lah di sini. Nah oke, kalau sudah jangan lupa dibungkus pausenmo ya, dibungkus plastik ini ya, pausenmo ya, seperti ini biar nanti nggak kemasukan air, jadi biar kekal. Oke, kalau udah lalu dicen ya. Oke, dicen, aku tuh pakai alat apa adanya, soalnya di Hongkong tuh nggak ada alat apa-apa guys, nggak ada, ya Allah. Pokoknya seperti ini lah ya, lalu ditutup, lalu ditunggu, dan ini dia udah jadi. Pokoknya simpel tuh, kekal, keker banget loh guys, enak banget, keker guys. Enak, pokoknya kalian selamat mencoba ya bestie. Oke guys, sekian video dari aku ya, jangan lupa kasih like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe ya guys. Ayo kita sama-sama bangun channel ini agar bermanfaat bagi banyak orang.